Saya tahu mereka. Majikan nganjur sumpah nganjur ibadat nak nganjur. Ini namanya pahala iman pak yang terima. Tidak tena na jangko ya kalata. Misalnya nganjur sumpah ini karena balak mulai dindingnya emas, batu batanya dari perak. Kemudian ya pelatarannya itu ya batu-batu mulia. Kayak karena papimbro. Tidak ditangkap pak. Tetapi punna rilino na tarima yakkal. Anjalla ta'ala hayunna. Lamur ki mangga masih ini. Maha baik, maha rahman, maha rahim, maha kaya. Masa na suruh ki ande panggau kang ande, alili yang papisang kang gau kang pasroa, nampa na tun dari akhirat kinampa na sare. Bau. Na rilino to lagi na kana na bita punna pajama ko tau. Berikan upahnya sebelum kering keringatnya. Betul karena segerakan pembayaranmu. Teteri tahu, nupake, ya. Nusurin jama misalnya kali, ya reka, ya plester bala. Harus kasih langsung cepat. Agama mengajarkan seperti itu. Anjala ta'ala, nusurin ke sampai masa, apulo sabu tahu. Nampak pakai nasara salam dalam ribau. Tidak, Pak. Huwa khairun sawaba wa khairun uqba. Anjala ta'ala, dia sebaik-baik pemberi balasan, sebaik-baik pemberi pahala. Ini dalilnya bahwa Allah menyegerakan balasannya. Nah karena Allah Ta'ala, man amila solihan sampai gak gau baji kisik rey rupa tau. Wahua mu'minun tapi kira Allah Ta'ala, falanuhiyanna hayatan tayyiba. Kusari ini mengirilino hayatan tayyiba. Walana jaziannahum ajarahum. Napa kusari pahala pahala rey rupa. Jadi dunia akhirat. Lino tulus umeri akhirat. Ane, ya. Matu-matu nantu amalatta. Apakah hakullah atau hakul ibad? As-sikrika angajia, as-sare-sareya, silaturahim, dunia akhirat. Hayatan tayyib, ini kan hayatan tayyib, kehidupan yang tayyib. Bukan di surga, bukan di akhirat, pada mati akhir ini. Pasti nakana Allah Ta'ala. Dan ada takarannya pak punna sikri kaman nih misalnya nakana Allah Ta'ala ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah tatmainnul kusannai pak maika. Ini di dunia. Jadi punna disumpahin gelisah ki khawatir ki pak malak-malak ki sikri. Kes kalau di akhirat kan balasan sikri itu luar biasa. Nakana misalnya nak bita inai maca al-ikhlas kul huwallahu ahad pisampulo. Allah buatkan dia mahliga di dalam surga itu pahala sekali bawa poin tina na jangkret kali inai maca ayatul kursi sampai lebas sampai yang paralu tunggal-tunggal lebas sampai yang paralu maca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Tidak ada jarak dia dengan surga kecuali kematian. Ayat pahala itu. Jadi pahala itu semacam apa istilahnya gaji. Tunjamai Andre ini, tena nak gaji je bawa nak kapan tu pegawai ya? Swasta ke pemerintah ke? Ini ni kena gaji, ini kena komisi, ini kena insentif, ini kena tunjangan, apa pun bonus, uang jalan, rupa-rupa. Tena nak gaji je bawa. Ane sambayan, pahala bukan cuma pahala di akhirat ini. Ini yang memang yang disupai hayatan tayyib. Ada pun anak awre lama yang jauh hayatan tayyib. Jadi jipa yang bagian termasuk menjadi ketenangan, sikit menenangkan hati. Buku tak nak kena tahu kira-kira tina masalah. Pasti masih banyak masalah. Amal agama ini mengeluarkan kita dari masalah. Mayat takillah ya jallahu makhraja. Siapa yang beribadah takwa kepada Allah, ya ja'allahu mahraja. Nisare timungan pasurukan batu risikan masalahnya. Sambayang. Inai ngintikan sambayang. Nijami ngilima pasal Allah Ta'ala. Pertama rilino. Nipak lumulungo dan lina. Allah angkat ya kesusahan hidupnya. Sing matu-matu lihino. Anggap kata nak lumba-lumba dengan ni, ya anguk kak lino pak. Habis kita wasibah dia apa? Karena pasti ujungnya cari profit.
Yung profit, keuntungan. Pasawalan. At ternyata, lalang di agama, yung jay pasawalan. Amal agama ito. Tinanay niya na langsung kan lima, kisambay langsung yun niya, doon ka kachinikan. Tapi dari sebab salat kita ito, andoy niya supaya, rupa-rupa niya kabatuan. Supaya karang tunrut na carita, ito na pengalaman na lampar di Makkah. Tinisikali doon. Tapi karena niatnya sungguh-sungguh betul, ya, nabajiki amalan, ada-ada saja. Allah ni po yang bagi masih. Itu semua sebetulnya hasil dari amal kita. Pahala ya lah, dan luar dibawa kopi. Mirikannya pahala. Tapi lino. Ada-ada saja. Tapi tahu kita nanti nana hubung kalian jadi naya kini karesona, jama-jama linona. Padahal tidak ada hubungannya resmi dengan pekerjaan itu. Situ lino. Rezeki sendiri, kerja itu satu amalan. Amalan itu dengan juga. Ibadah. Ini sampai dikana hakul ibadah. Ibadah itu juga. Karena mai pasar, mai dangga, mai kantor. Ibadah juga. Apa poi? Ya. Wayar sukhu min haisu layah tasib. Pada iba jika amalah kan, nasari kata tarap, pidali patri kota ni sana-sana. Ya. Ane pun nanti nak disumpahin nak baji pertanyaan tak, ya? Ni baji kia malah pegokan tak main rata lah. Jai je disumpahin nak rupa-rupa ini kulit. Apa stres kita oi? Oleh ni pegarung mulai disumpahin baji anu. Waktu na 2019-2020 zaman kopi kan, masya Allah. Keluar di Makassar saya tidak bisa kemana-mana. Ada istilahnya. Or apa for home, kerja dari rumah tuh. Penerbangan tidak ada, tidak terima. Jadi otomatis maskapai siapa? Asal punya tenaga na, ya. Pramugari, pramugara, pilot tidak ada. Resign semua, pecat. Stres kita. Rumah makan gulung tikar. Siapa warung Makassar? Terpaksa harus tutup karena tidak tumenggan. Pegawai apa nanti gaji? Gas ka, tina, apa poi bensin ya, pisampul min ruwa naik. Bahkan tina poi bensin, pertalait mani. Stres kita. Desikulana na'ana, kak bakar terus. Semua naik. Tarif listrik naik. Apa, PDAM naik. Uang panaik juga ikut naik. Naik tong itu dia panaik. Karena dia ikut tahu, fluktuasi itu. Nilai rupiah. Nah karena apa? Tak kamu sekarang. Ya kak, jalan misafia. Ya, parekan gangan. Rupa-rupanya itu. Mulanya cuma masalah-masalah kecil numpuk ya. Jadi stres-stres, jadi depresi. Depresi ya gila. Karena itu sumpahin. Kurang itu sumpahin ini nak tanjir mangir alatak. Agama misalnya aja pasalannya. Selera tinggi. Ekonomi lemah, ya. Jadinya lumpuh. Nah salamin juru sampai rupa-rupa yang dapat ikut tomus sampai yang asik. Tinggi itu seleraan. Ini jembalas sih. Terus apa lagi ya, manfaat daripada agama ini. Paling penting yang juru sampai ini karena makrifat. Napa pesing yang lekarin Allah Ta'ala dikati. Kapun na ibaranan de kate ya ada satu orang memegang tampuk kekuasaan. Ya arep pesikir ria, tantu na iseng ikate ke sentong dapat fasilitas. Puno tu biasa mangir bala na pak gubernur. Pagi datang, siang datang, malam datang, pas dikenal apa tidak? Dikenal de. Pasti tu nakana tu apa tu me paralut. Kamu tahu menyebab pura-pura ni sikarap, ingin mari balak na latal dari masing kah? Pilih mang itu lima mangin. Kata-kata, apalah mau, kok ada uni? Apalah mau, astagfirullah. Bukan mudah-mudahan saya kasih, pasti usahari kok. Nesing ke Allah Ta'ala. Jadi agama ini menjadikan kita dekat dengan penguasa alam raya. Dekat saja dengan 01 di tingkat kabupaten, temu sifat. Tingkat provinsi, tingkat negara, presiden. Apalagi dia patah, ini nululung bodi ini, jadi kan. Dapat pasingi kalian. Ma'rifat dengan Allah, amal agama itu. Saya amal kata sumpahnya, seretete uluang untuk arif.
Jadi tega encerikin kanan ni agama ya na susah aja ki ajari bebangi ngapa ni kaman aturan aturan ikatte para lo tena jadi sumpah na rugi lah tala pun nama mereka sambayan. Apa karena kaman ni tema sambayan kan? Jangan kupalan tiri mimpar kisar ya. Baran cuti ya sambayan. Tega kan ikatte sebab ki balla saya relingke se si pampal lino mari sambayan. Tena jadi nanau ngalah tala karena mari dia jadi punna anggota DPR satu periode nak pilih mempo jangan pilih ingka punna periode berikutnya tidak pilih naung apa dah lah Allah tidak peduli satu isi bumi semua berhenti ateis tidak mau menyembah Allah bahkan apakah pakanai Allah Ta'ala kama Fir'aun nalanti karena Allah Ta'ala ana rabbukum Allah inak kekarain kami yang tinggi Allah tidak turun derajatnya. Asambai keterus situntung Allah situntung bangi. Apua sakit ya Allah sambai tahajud kiri lantang bangia tidak menambah kemuliaan Allah. Jadi buat Tuhan untuk apa nyamal? Untuk ikatte. In ahsantum wa ahsantum li anfusikum. Sampak kau baju tu, antum pengukum baju kau tiga tahun. Jadi nasuri kalau tara sambai bukan untuk Allah, untuk kita. Nah suruh kesikir-sikiri bukan untuk menambah kemuliaan Allah. Untuk kita. Cikate. Pemajikin namu terima mereka dari lino. Bisa nampak sana dia. Rahasia tu kubur ka. Iruk ngasih muter. Rabbana o karengku. Abu sarna libak kucini mi. Wasami na kulangir mi. Farji na kipotiram ma. Nak marsalin. Iruk pembukaan baji. Ini bocoran. Annel marhumah sudah malam keempat atau malam ketiga di alam barzah. Tena ngagangi, tena nak jarina, tena saribatanna, purinana, tena ngagangi joy. Amalana ji, kurangi kasihana. Itu diabadikan kata-kata semua orang dikubur mau kembali. Irgi mau terima ngapa? Farjina nak amal soleh. Dia mau beramal soleh. Kena cini mi kebajikan. Nah sekarang, pertanyaannya hai. Punna rino memang jannya malatta, tena panak matu-matu, tena pakuliki kasih anjo turunna panulunna latala rikatte. Lebe-lebe tenangan nak kulir kubur. Anjo ngagangin itu rikubur kadika makamai sambayan na sikiri na baca Quran na. Iya, iya jo ngagangin. Kuragi pak kasih anan, hero amu tere farji na okarin kiputiran. Hero kapan main beru sambayanku, hero kapan anjay sikiritku, baca Quranku, sumbanganku, hero. Tapi nak kata lah tena mu. Kaya tapak hari nanti. Anjur ikan ayah tapak pak. Ni yakini anu tenaya pana ni cini ki. Anjur supaya na cini. Mi Rabbana Abu Sarna ya Tuhanku saya sudah lihat. Saya sudah dengar. Sekarang saya sudah yakin. Nak kata lah tena. Allah tidak dilihat. Malaikat tidak dilihat. Hari kiamat tidak dilihat. Titian sirat pada masa tena cini ki. Tapi ni suruh ki, ni pasta ki untuk ayyakini. Itulah namanya iman. Tu'minuna bil gaib. Mempercayai sesuatu yang gaib. Hebat ki, orang beriman. Punna ni ciri penampir ni patapa, apa nasa jentu adanya. Hanya apa membetulkan saya, oh kamu tahu je. Patut napa yang dirilu ni kanan ni amal, kamu matu-matu di kubur, kamu tahu je, kucini minni. Ni tahu ni sesa ni ba ni bambu ni balok balok ni guling guling lalan ripi kan dari kubur. Ni tonton sana ibu main dari kubur. Sana nyawan. Tapi anjir lagi sana nyawan dan reja pemotir. Semua mau kembali. Itu na farjina damir dalam bahasa Arab itu damir kata ganti. Kata ganti jama artinya semua orang. Tidak ada satupun orang yang masuk ke alam barzah terkecuali dia minta kepada Allah farji kepoteran kan. Kepada ke perilin. Ingkatin aku. Apa karamula riolo? Nabi ada agen dan lo tidak ada satu berita bahwa ada orang manusia sudah meninggal dalam barza. Ya. Sudah mendapati tempatnya di sana dan kembali ke dunia tidak ada. Tenang. Jadi tahu nasa sekali kali ini. Jadi hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ikatte parallu disampaikan duha. Ya. Apa fadilana sampai duha ka lomet lolo dan letta. Iya. Nasa nakana nabi ta
Anne ritu buta nya tallum bilangan 60 pas lintu-lintuang 360 persendian. Ne, pada biasa ni bagi sambai subhanallah subhanallah subhanallah. Ini satu ruas ya, ini tiga. Satu badan 160 360. Nah karena wajiki asidak ka konjo tasek-tasek ruas. Kan. Nah karena musahaban teh batena ya Rasul. Nah karena ucap salam kepada saudaramu satu. Menyingkirkan duri dari jalan satu juga. Mengeluarkan kotoran dari masjid satu. Bertutur kata yang baik, amar ma'ruf nahi munkar. Nah karena jainan tu. Nah karena sambayan duha ruan raka sudah cukup bagimu. Jadi sholat duha itu membayar hutang kita. Indra nginraki kenrangan kira Allah Ta'ala harus kini bayar anda nikmat kesehatan 360 item kebaikan. Tapi punya sambayan duha itu cukup. Yo. Itulah dah hubungkan itu panrita tak angka danger sampai sambayan duha ka empat lomba-lomba pidal. Kan katanya tahu ya. Sholat kemurahan rezeki. Tapi orang sekalipun teke resumpaing angkana iya eruki ya orientasi tersumpaing anjo karena ku gaukang ini karena enggak apa pak matu-matu angkam mah tenak kul itu sirikin regengan si Allah Ta'ala tenak lagi nana sari ke Allah Ta'ala memang wajib ke yang sumpai wajib ke asikir yang sabu-sabu keren tapi kayaknya janji ki angkanya pun dah agak wajib ko man amila solehan fala nuhian hayatan tu yang bagus hari ko tak lasan tene hayatan tu yang betul hidup yang indah di dunia ini janjinya Allah tapi jangan kita kecewa misalnya nak tunden lah ta'ala tidak pernah langsung kita sari memang kecukupan, kesehatan, rasa nyaman kemudahan segala urusan ketenteraman yang asal menyusungkan dengan hayatan tu yang iya, ini kan abu kumpai. Iya. Angapa kita lah usaha pun. Pun nak ketemu Pak Maika. Iya. Tepuk mu nyawai ya. Mutir untuk perempuan dan latar. Apa pun. Iya, ini kesempatan. Iya. Jadi sana nak jajain. 75% anjo ibadah ya. Iya, ibadah sosial. Hablum minal nas. Ya, reka hakul ibad. Antu sambayang si kede. Bahkan tidak detail dijelaskan dalam Al-Quran. Sangin jinakan Allah lagi misalnya. Jadi tidak apa aja yang patah neraka sampai luhur asar. Nanti kamu tidak bulan takat nanti 85 sujud lupa tidak jelas. Tidak detail. Tapi untuk hubungan sesama manusia detail di dalam Al-Quran. Iya. Contoh ibarat. Nakana Allah Ta'ala yisahaba ila Fir'aun. Maikun silaturahmi Fir'aun. Musa. Fakula lahu. Qawla layyina. Punya pau kau mangir ya, lu mugi batin lu pau. Kau lah lagi nam, katakan secara lemah lembut. Itu Allah Ta'ala detail masalah. Ya, masalah haknya orang lain, warisan, dijelaskan terperinci. Ya, warisan untuk anak, ya, untuk istri, anak laki-laki, anak perempuan, ada tabelnya. Detail nanti Allah Ta'ala. Untuk hak sesama manusia. Tidak pun nama mereka ngatain aja, tidak aja lengkap. Jadi pun na ibaratna kutu-kutu ki amalak-malak sakin jo ibadah hablum minallata. Leba kisamba yang parallo mengaribi tina kisamba yang sunnah bucuk ki langsung asulu. Nggak apa-apa. Naki ustaz parallo jiru, nggak apa-apa. Ki pakajai ibadah-ibadah sosial ta. Ampan tu tau, ya, ngantar meri. Balagar ringa, ngursus singis tingka. Ya. Ngurusuk kakak, apalagi nek jadi nek dicapil. Iya. Dan nak ini jatuh nak bantu. Jauh capil kan jauh sumpah ya. Tahu beru lasu anak-anak, tahu jauh sumpah lak nikah. Kan butuh semua itu surat keterangan. Iya. Iya minjau kantor paling antri tahu terus. Pun nama yang jauh ngapa jaga mau tahu. Nah sebab apa semua urusan privat mana ada di sini. Ika pun ada tahu. Rili para sangat. Ini apa tina KTP nama. Nak yang bantu. Itu ibadah sosial itu. Ibadah sosial. Afsus salam. Sebarkan salam. Ibadah. Nah karena nak kita seafdal-afdal kalian yang memulai mengucapkan salam. Jadi punah dua tu sibun telu anjo lah mereka di sisi Allah Ta'ala tu pagar mulai beri salam. Assalamualaikum. Seafdal-afdal. Jadi malas seki angaji, ya. Kutu ke sikir-sikiri, lebar ke sambatina lagi sikiri. Perbanyak salam.
Amugo suluk ribala langsung makin berisala. Assalamualaikum, assalamualaikum timur. Wara, tamat di luar. Assalamualaikum. Pasti nak ada tahu ngapin wan. Pun nanya je tahu ni agak ada si dia lekan nampak berisala lagi cocok je. Ika pun nanti nak tahu. Mana bintil listrik? Assalamualaikum. Kamu tahu ni sedekah? Atau sedekah kan? Ya, saya baju-baju nak. Ya, barang-barang duit. Udah tina sedekah ilmu. Kalau sampai nak anak kita. Ya, sampai mati mau rupa tahu kita mata benua ini. Kedir lala. Takut nyamal. Ini almarhum sudah putus kesempatan, peluang untuk ya mengusahakan akhirat dia sudah selesai. Tapi nak anak kita, illa min salasin, kecuali tiga. Ini aja perkulit, tak rapi mangeri. Kena ni harus sampai tahu lalan di lapas kapak di tarung kuwa. Tidak patuhan. Nanti kamu pacin nyawan. Kami setiap hari Sabtu ada jadwal ya, memberikan ya, siraman rohani di lapas. Dia tahu kodong kadang-kadang nanti na bijan, nanti na saripatan, nanti na namin tua. Ya, pun nanti yang tahu batu keluarga na, dingin-dingin pak main. Ane tu ni akan dikubur bapak. Tidak ada lagi yang diharapkan kecuali kiriman doa daripada orang yang ketinggalan. Ia menjadi sumpahnya, transferan pahala. Bayangkan pun dari sumpahnya nganjo, ya. Takut kesempatan, tetapi ini aja, apain juta luah, sedekah tunjari. Terus mengalir pahala sedekahnya. Ih, apa sih ini? Ternyata tu Allah saat ini, sikap rapi, sari-sari. Anjumban tak dimasih gitu. Antum pun tawa diterima sih, kan? Nana Pak Jarin juga pengurus masih, kan? Tihir, yari ke kerang pengalih jenis sampai. Siapa jatuh sih pengalih jenis sampai? Antum ada masih kita, enggak pagi pahala. Tidak mau lagi sampai, mati mereka, mau tiram, ingat enggak pagi pahala catatan sampai. Masya Allah, dia majelis taklim, atau apa, at-tarawih. Terus kita mengalir pahala. Atau kan pondok pesantren kaman tu meh. Ya. Duit kisah ring, ini kisah Pak Amali Al-Quran atau ke apa. Duit mungkin sering. Tapi Ustaz, ni aneh di sumpahin Pak Pidal, lebat terhadap, laki apa. Amali Mushaf Al-Quran. Sampul Al-Quran, nabali. Nabacan juga anak-anak yang ngapil Al-Quran. Gak pagi terus pahala. Luar biasa. Ini sedekah jari yang namanya. Pangisinya. Pun ini sampaian tak lebat, kisampaian selesai. Pahala. Ika pun nanjur sampai entah luar, tidak tak pun. Kita sudah meninggal, dapat terus. Transfer terus. Takdirin. Ilmu yang bermanfaat, kita ngajar ramai rupa tahu. Tidak nak makin remember, Pak. Tidak nak makin ceramah, kamu apaan, nanjur sampai entah nak kulit pau ke baji. Mempu-mempu, gantu masih gak, sepagangan, riparada gak, ya kumpul-kumpul si gak ngagak gak. Ni anjur si buku angkana, kipasulu. Anak matu-matu di sari patanta na praktik kang inamal kang enggak pang pahala. Na poro siapa ya katten ni bang kambajit. Umurut ta tina tunya poin na sia. 60 70 tahu selesai. Iya injo paralun dipagajain di taluan. Awala din saleh ya da ula. Anak saleh yang senantiasa mendoa. Ini diki ya ki Pak Jari anak tanjur sampai tomahan ri agama. Ia paling pertama nyusala dalam paparak doang. Kau tuntak mati. Salah sekali dia punya jenik. Ika pun nanti ada pendidikan agama anak tahan. Salah sekali lari cap kau tu nak mutir agama. Ia disuruh ni kau yang jenik. Kau yang rugi gimana. Ada yang tangis sih. Bila ini kan dalam paparak doang. Itu tuan. Jadi hari yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia minir sumpah empat matuan-matuan. Dan dari ala siapa jadi dapat surah. Dan ta'ala kamu itu empat pisang kanan. Ikat teparan, maka kita berhajat atas agama. Punna kurangi pakasyatan jua malah agama ta. Kamatoran punna niat tahu hari yang mulia. Ya. Niat usaha hari balana, usaha terkait sama listri, laundry ya barana. Ya reka isi ulang air. Punna kurangi nabarak listri antu, pacca nakasih nanti kurang produksi, kurang penjualan ni. Ika punna jahe nabarak randu. Ya. Maknanya apa? Banyak orang datang. Isi ulang airnya meningkat, ya. Cuci bajunya, laundrynya meningkat. Kamatomin di hari yang
punna risumpai ngin jojaya ama laki kau kan rannu ki ika punna tena ni yasi kanan ni cai kapara luang ane ama laka sekedar kewajiban kun raring ki ngapa ni jagam malis tri kubaya ngapa ni jagam maje ni ane kubaya. Begitulah orang yang menganggap agama sekedar kewajiban saja. Cepat-cepat waktu nampak asambaya. Anjur pun punya sambaya ini cancang. Ya. Jadi sehingga apa nak baca, naik, naik, kamu tengok, jangan-jangan, nip, mitu ke viral leh. Leh begini tulus ulang panah. Tidak pernah pupus sepak dengan ada yang iman, dan leh, kamu bucun. Salah sikit yang nyambai pun sandal, pasuruh. Hmm. Tapi anjur sampai kenapa nak kewajiban, dosa pun tidak kugaukan ini. Dia mengerjakan tapi terbebani. Buang ini. Ika pun nak yang kaki nak kebaral lu. Nak itu je gitu. Arfi gua je gitu. Nah, sampai nak itu je lah rugi. Ya, itu analoginya. Kalau kita punya rumah, kita butuh sama listrik, ya kita cepat-cepat bayar. Tanggal 20 jatuh tempo, tanggal 10 suruh menat, tapi aku bayar. Siapa nu bayar anak? 1,5 juta, saya bayar listrik, misalnya, bayar air. Naik gini, alhamdulillah. Bulan lalu cuma 1 juta, sekarang 1,5 juta. Begitu karena apa? Dia perlu dengan listrik. Sekarang orang kalau agama dia butuhkan, Pak. Bila ini karena lakun raring, sana kepiran nun. Nah, cini kisketir sumpai kamarana. Dan itu akan terasa. Waktu nari sumpai dengan nerilino, hari yang mulia. Punna niya monjo disumpai tala satta, ya kamar marengan. Berarti ini amalan tentu salah-salah. Sahabat kata Allah, tak lihat lagi bang kinjaran. Nah, cek tengah malak nak kata Pak Nasanis yang salah ni malak. Jadi semua ane linon nene di pemantangi ya nak kata apa Allah Ta'ala dahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nak kacini kan muntuk kapan raka nga ribun tua, ritam parang. Nak pasabak tengah malak nak rupa tahu. Jadi itu nanya dikana abrasi. Itu bukan sebab, akibat itu. Akibat dari amal yang rusak. Niat dikana tanah longsor, tsunami, gempa bumi. Ya, angin topan beliung. Nah kan Allah dahar al-fasadu fil bardi war bah. Kerusakan di bumi ini diakibatkan karena amal manusia. Itu skop global. Skop kecil dalam rumah tangga pun nani harus sumpah ya. Terasa kerusuk, kacau rumah tangga. Berarti amal akan penghuni rumah rusak. Sama jawab. Ekosistem alam saja yang luas ini disebabkan amal manusia. Kalian tak punya sarasaran. Kasih kanan tu pak garing-garing apa mai itu kadang-kadang amal. Sampul aja parsengan tu penyakit fisik diakibatkan karena ya fisik semata. Karena tu mai pola makan, tidak bagus istirahat, tidak ada olahraga, nagi garing. Tapi 80% nak karena pakar kesehatan penyebabnya batin. Jiwa, hati, antu juga. Kan nak karena beta inna fil jasadi mudghah. Anneri tubuah niat situ pada aji. Fa'in saluhat pun dia menjawab aji. Saluhat jasa dukun lu. Nabaji kisi batu kali. Wa'in fasadat pun lagi juga garing salah-salah. Fasadat jasa dukun. Napan raki negar gitu ngisi batu kali. Allah wahyul kalbu. Ia jadikan hati. Jadi hari yang mulia ya. Jangan langsung ambil ya. Inisiatif beli obat. Ya dengar-dengar lagi luar. Boleh jadi ya ada beban. Ya. Antur ya, ini karena penyakit iri hati. Ya, hari yang mulia. Iyan juga singa luka ginjo nunta. Kesenangan nyawa. Hasad iri hati. Contoh satu. Ibarat ni calik main rini. Ya, ambut cek itu si bilangan saya. Setelah bakar urukan tak balanja nanti ada duit. Ini mau masal penyunjuk kita dia sih. Ranu kita dah. Gembira. Gembira kasih duit 100 ribu. Gembira, senang, langsung bahagia. Tiba-tiba dia sumpah cari kena buci ke balai anak lima belang asal ya. Langsung yang tengah kasih ya. Enggak mengi kasih ya. Ingat pernah lima belang yang enak kisi belang aja. Kebahagiaan itu langsung hilang Pak. Alanya yang sumpah aja kebahagiaan. Nah apa di sini itu hasad namanya. Kok dia diberi nikmat yang lebih daripada saya. Kami aja. Jadi hasad itu tidak sadar kita pada si gati ya. Nah rupa-rupa mikir dengan tangan. Penyakit hati itu hasad, iri hati, dengki. Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Iya. Punna bat liang balak nari sumpah ya. Ini otok Kolombia ngiran misalnya kulkas.
Iya nen dan ribana nang ngapa. Betul ke mana? Roboro pati rokan jangan jawab. Amal ni sing kompor gas ya rere nyawa. Na balas si murat ni na tuni ma ya, na desa terus ikatin tu motor tak lagi mi dapur kat lewa ni sambi-sambi. Itu buat lia ni. Susun-susun motor di garasi kat jatomin. Na baji ki sing bala na kanju to bala na beru sing ikatin ni pokaran ni. Si kali nak bunti juga lian nak kanju tau eh bunti mi sing ikatin na memang pa. Tena barang di karakam. Iya. Engkau pun nak malu atau beru, motor beru, sama pati nak kanyi-nyi berat ni, itu motor beru ni kata. Sekali nak bunti buat dia. Tidak nak kanan beri berat ni, kata ingat patut pintu bunti ni buat dia, bunti ni sih. Nah, jadi hari yang muliakan Allah SWT itu penyakit, ni apa ni kana takaburu, ni apa ni kana, ya apa, tamak. Ya. Saya penyakit hati juga. Ani tu buka asar kan ni almarhum orang masuk di kubur itu kan ni langgai anunna sehingga ada buta. Sunnahnya itu kalau kita masukkan jenazah ke liang lahat diganjal di batu ni lak lagasin jangan terus sampai pasiko na tali pocok. Supaya apa cepat hancur. Ipa mau peramama antu kalian tentu kisos soro kabarik pasak karu eh. Bahkan terus sampai mandi susu sebagai BPN yang tu lulur MS Glow apa pacil lakal eh. Kan regal-regal lah. Anu hancur belatung antu bahkan disuruh tetetnya hancur tapi tenaya na hancur anjur sampai hati kolbu tena matenan ni dari pertama dicipta dari alam arwa masuk alam rahim keluar di alam syahada masuk di alam barza terus sampai di alam akhirat tetap pun tena panrat anjur ya ni kan roh al yauma anne sallang allu ada kan Allah taala la yang fa'u tidak mau nak matu-matu al-malu pakalumanyanga al-banuna ya anak jarita al-banuna keturunan illa man atallah biqalbin salim kecuali yang kembali kepada Allah membawa qalbun salim hati yang selamat jadi hati ya innallaha la yanzuru ila suwarikum tidak nak cini pakalian Allah Ta'ala Allah tidak pandang kita punya bentuk rupa ya keelokan tubuh kecantikan paras bukan walakinallahan suru ila kulubiku yaitu terus sampai na paresa Allah Ta'ala na cini Allah Ta'ala itu masih ngatiyah nah, jadi perlu kita terus sampai itulah amalan batin apanya dengan Allah Ta'ala sabara, syukuru, tawakkala ya kona'a, wara, zuhud itu semua amalan-amalan batin ini sana na ini sana nikir Allah Ta'ala ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannat jadi hati asal nak Allah Taala wahai pemilik jiwa-jiwa yang tenang dengan Allah Taala mudrim irji'i kembalilah ila rabbiki radiyatan kepada Tuhanmu dalam keadaan kau rida dan diridai oleh Allah kayak sempat sempat hancur itu buat diganti nanti dengan tubuh yang baru di akhirat ya jenan apa anda nere sumpangan itu buka mata nere, ya. Di akhirat tidak cukup, tak muat, ya hancur. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan mempertahankan ya, orang yang bagus amalnya, ya, seperti ya para nabi. Tidak hancur tubuh kan? Tak usah Rasulullah. Syekh Malik Al Alawi, kira-kira di Makkah ketika renovasi kuburan Ma'la di Makkah. Nikah kinjo kubur kah? Karena di sana aturan setiap satu tahun kuburan itu diangkat lagi dipindahkan. Kan pas susun-susun injo kubur. Kawasannya itu Ma'la ya, sekitar 2 kilo dari Masjidil Haram itu. Cak diji. Nah siapa tahu injo pilih mangke sambai ngirat di Masjidil Haram pasti sambai kitu mati. Nanti data ser ini sambai. Harus napol minjo pe kuburan Ma'la. Tapi disingkirkan. Dipatumpu-tumpu injo itu mati. Tapi itu kuburan Syekh Alawi tidak hancur kuburan. Bahkan pakaiannya dah hancur. Syekh Malik Al Alawi. Antem kamu nak bin. Banyak ulama Syekh Al Bantani, Nawawi Al Bantani, ulama pernah imam di Masjid Haram. Ya orang Indonesia yang pernah imam di Masjid Haram itu termasuk beliau, Imam Syekh Yusuf Al Makassari lewat imam di Masjid Haram. Itu jenazahnya awet. Ya ingat pun pantaran jenazah juga kira-kira hancur. Ya. Rombulang, ya ruang tahun paling selalu mai kita kubur nanti, no lala mi hancur. Ya.
Itu nak ada latar kurang. Wala takulu lima yuktalu fisa bilillahi amwat. Tekong kanai akan inyo tu mati di jalan Allah, dia mati. Bal ahya'um. Akan tetapi dia hidup. Hidupnya dia tidak seperti hidup sekarang. Kita nak cini ki, ya. Antum nama itu siara di Masjid Nabawi, ya. Nak kan anak bita siapa yang menziarahiku ketika mati sama dengan menziarahiku ketika hidup. Iya itu nak paral lu tahu ada sumpah rukun umroh dan haji tidak ada di Madinah, tena jadi Makkah ngasen. Mulai tawaf, sa'i, lontar jumrah apa segala macam, tena di Madinah. Ingkang ngapa tahu nama siara di Masjid Nabawi? Nah sawinya sumpah kalak beran. Ina mas siara di kuburan anak bita, ya, rimatin anak kan anak bita. Sang kuntu sang rapa ki siara di talasaku, namanya di talasak. Ya. Mak kita pergi ke sana. Di samping keutamaan salat di Masjid Nabi. Pasti kali ke sampai dengan joy, ya, pasti banding ada di sampul ke sabu sampai dengan rin. Di Masjid Lumpur ini, Masjid Haram, Masjid Lumpur. Jadi inai bapak apa bapak nanti kule yakin kanan ni amal agak bapak ibu sekalian angira ni matu-matu dikat ya na tanpa saja tanpa masih di rumah Allah pamati hebat na nampak pi si kali dak kata na cur misek dan dosa tu adak tegi poe ni sarik sensere pahal adak tegi poe sensere ni panai kisim pangkat terderajat baru saja berjalan menuju rumah Allah. Jadi pamatintan jo karengan Allah Subhanahu wa taala nakil lagi tuli agak baca. Sekali apa poin kalau ibadah ritual kita mungkin agak lemah, jajin tu amalan-amalan mai aku lagi panggogang. Ya. Mai tot tu garri. Ya. Punna niat to garri nak mai kitu nak anak bita, ya. Orang yang menjenguk orang sakit 60 sabu malaikat pepala doangin, Allahumma ghafir lahu warhamhu. Agen tamot deh. Bayangin. 60,000 malaikat. Inai metod to garing kamatoin kena tuselan di rahmat pangamasyan Allah Ta'ala. Seolah dia menyelam dalam lautan rahmat Allah. Ya, karena dia ibadah, najar ki tuntunan agama ta pun namai kita to garing. Ya, pun namai to garing hari yang lihat tidak kulis selalu duduk. Ya. Kasinjui cerita gitu terus sepatutnya dan istirahat jin to garing. Satu yang kedua ni tu ni rancir kulir sampai batu dah bolok kosong. Amiran tu ki mantu apa kami binting-bintingnya. Pun nanti ni kira ngapa apa nampak salo ki poi kata penjai paling jai ki cerita ini karena kerindam mengeringkan. Iya. Sudah datang tidak bawa apa-apa batu jai ni apa yang paling gaji di sini ki mantu. Iya. Tak busuk ibu ni nak kulkas ke lalu. Salo dulu dicerita. Iya. Kemudian memberi motivasi kepada orang sakit. Apa itu motivasi pak? Pak guru semangat. Kilompo itu nyawa. Garing apa ini? Tipes. Nah kan dokter, diagnosanya ini tipes. Nah kan, oh tiang. Gampang itu. Teki angan derun tira-tira saja. Puna perlu kipak buburan kali itu. Suren anak kamu. Perlu. Tindro itu terus. Jejek gini susu beruang, madu, vitamin. Salah. Ah, semangat gitu. Enggak benar sampai ini, karena lak tanggangan, bisul. Jadi ini pacah apa, nah. Ribu kebal lah, kan? Anu kan menembun. Eh, langsung itu sampai ini tensi, nah. Iya. Karena kan tadi itu, faktor kejiwaan ini mempengaruhi 90% orang sehat dan sakit faktor psikologis namanya. Jiwa. Orang kalau ditakut-takuti, ya jadi takut. Kalau orang takut, imun tubuh menurun. Kekebalan tubuh turun. Iya. Lomo-lomo megaring antama. Apalagi pun ada memang megaring tak. Suka terhimpar. Karena lemah dia punya jiwa. Ika pun lagi semangat kita. Semangat jiwanya sehat. Fisik yang tadinya sakit. Insya Allah. Harusnya di diopname satu pekan. Karena kilompoi tau nyawa. Insya Allah. Istighfar ki. Palu dosa dosa. Untuk menasak berarti. Allah ganti sel darah lama dengan sel darah baru. Memang begitu hadis Nabi. Punanya tau nisari garing. Nasak barak. Sikir merah Allah Ta'ala. Allah ganti. Dia punya sel-sel darah ya, jadi sel darah yang baru. Allah gugurkan dosa-dosa. Semangat. Kemudian Pak Kamal tahu, harusnya dia sudah keluar sebentar sore, gara-gara kata nyopnami ditambahin nangal lo. Nah gitu sih. Nampak dia sumpahin ke bisik-bisik ini. Tiba pala doang dengan saya. Ini aneh hajak kukaman ini. Doa orang sakit itu termasuk tiga yang tidak ditolak doanya. Doa orang sakit.
doa musafir, doa orang yang dizolimi. Jadi pun dia tahu ni zolimi ni gok bawangi pacca nyawa tidak orang mati jadi mata nak tak galak main barang pan tak usah sana kan dia orang pagama hati-hati kau diangkat tangannya. Nah karena Nabi tak berhati-hatilah dengan doa orang yang dizolimi karena antara dia dengan Allah tidak ada hijab termasuk orang sakit. Jadi pun dia togarring masih sempat. Dia sudah lemah ya di infus tangan tak bisa digerakkan ya mau pipis saja pakai apa kateter atau kan digangka kita mari bisa ini lemah hatinya ini tapi baji pangurai mata tembus doanya kamu kalau main asurun terasa sekali titan ibu perdoangan lalu berhenti kamu nalu mu nyawa nama dan nero nak terima kamu jarangnya cucun tanya kamu nak antar balik itu tahu penis ke perdoangan lalu kita boleh merukyah juga jampi-jampi orang sakit. Tapi hari yang muliakan Allah Subhanahu wa taala paling bagus kita minta doa. Jadi yang asem minne hari yang mulia dia ala siapa jin amara jin di cerita ya. Nasaba apa? Ya. Umat Islam hari ini menganggap ya sekali lagi agama ajari bebang ri. Agina gici deng ni. Sumang gitu pun ya mana dudun jah ngangkat gabah pacam ma asul di tanah ya. Bambang Allah kawambangan bosi ka bosi ya. Nasaba apa nak sini sampai nikah tu jadi pasal padahal lompong di persoalan dan juga maya. Di jaman itu, di jaman ini nota. Ingkat dia di balam parekangi itu sumpah dengan jo ama-ama lah agama. Di pas suku ki, insya Allah lomo-lomo tanla satta. Ya teh ni pat kasyata. Ya bila jo sumpah ni kena gusa-gusa simpun pak mai. Inilah amal agama. Kita benahi kita punya zahir. Ya seperti ibu-ibu misalnya rajin olahraga kemudian ya dia pergi sauna dan lain sebagainya tapi kita kelupai para lutoi kita angkasi kita cilla atinta apa pembersih hati diantaranya zikir baca Quran nah karena Nabi ta inna hazil kulub tashdadu anni hati akule tayang akule ramasa kama yasdaul hadidu ida asabahul ma kama tong itu wasiapun dan ipeti gijeni tayangi tayangnya sumpah yang gampang ya tipu nah karena musahabah apa pandang kasinna ya Rasulullah kasratus sikril maut banyak mengingat mati wa tilawatul Quran jadi yang ngajaji gitu ya jadi pun dan sampai nawan-nawan jo mati ya ternyata obat itu ngurangi mati ya. Nah kan Imam Ghazali pun na si Allah sifat tampin 25 ngurangi kan ala mati jadi kita hati kita bening ya kinclong ya ketika mau mati nah anne muko mai kiri pari resi amal li kain kaci na pagigen di ratri pala punta iya ya sampan tamat ke di kamar dan naik si hati tu ya ni pagen roga ngia bagi tu mati terus iya salah sekeden salah gitin roga iya jadi hari yang mulia ini ingat mati bukan menandakan kita ini hari yang mulia frustrasi mati mati ndak bisa mengingat mati malah menjadi motivasi karena lama mati kita iya kanak-kanak Nabi tanjur sumpah tuntu kilinonu itu enak biar nepau kata-kata ulama tuntu kilino sanrapan tala sekuman anunga ingka tuntu tong ya hiranu sanrapan lamate mau muko jadi kalau orang menganggap bahwa dirinya mau mati itu maka tina na tunda-tunda kau baji misalnya nemu terkisi nampir ribala lamai ditindro gasingkan ditindro ku terakhir ke sampai memang mak deh kalau memang bibit teri misalnya itu namanya motivasi untuk beramal dengan mengingat kematian bukan mengingat maut frustrasi daripada juga gak mati mana tidak nangain lah ta'ala tuh putus asa kemaya harus kita semangat terus jadi bapak ibu sekalian ya di malam yang terakhir ini ya kita semua sama-sama ya hadir ini pertanda bahwa kebaikan almarhumah ya mairi parana rupa tahu ini karena hablum minan nasna bajik bukti negara sana suarata sana jahita ya. Dan saya yakin juga bahwa hablum minallah beliau ya beliau senantiasa menjaga ya dan kita buktikan bahwa ya dia melahirkan anak cucu ya atau rajin turun dari agamanya. Demikianlah mungkin apa yang sempat kami sampaikan semoga ada manfaat ya. Terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan billahi taufiq wal hidayah subhanakallahumma bihamdik shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.